sudah pun dipanggil semua pemegang PR ini. Mereka sudah pun hadir. Apabila ada satu sidang media yang telah dibuat di Sepang oleh beberapa orang rakan daripada PAS, DAP dan juga Keadilan, lalu program di halaman surau yang sudah siap dipasang kamera, soal pendaftaran sudah pun mula dibuat dari segi pendaftaran kehadiran, nak mendaftar nama dan sebagainya di perkampungan warga Indonesia Taman Melati, dibatalkan dengan tiba-tiba. Alasan kononnya ada ejen yang membawa pemegang PR ini ambil komisen. Diberikan alasan itu. Tetapi saya kira bahawa kerana sidang media yang dibuat oleh beberapa orang rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat di Sepang semalam. Jadi saya tak tahu adakah ini merupakan operasi resmi kementerian, sebab saya telah pun melihat beberapa pembuktian yang ditunjukkan kepada saya. Mereka yang telah diberikan kad pengenalan tetapi tidak dikeluarkan sijil kewarganegaraan. Sedangkan saya dipahamkan, saya ditunjukkan satu lagi orang yang mengikut proses biasa, prosedur biasa. Bila pergi maka pergi mohon dan sebagainya, kemudian mereka akan diberikan kad pengenalan biru dan juga sijil warganegara. Tetapi untuk operasi ini, mereka hanya dikeluarkan kad pengenalan biru saja tanpa sijil warga negara. Saya tidak tahu sama ada ini merupakan satu sindiket yang tanpa pengetahuan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Pendaftaran Negara dan juga pihak-pihak yang lain, ataupun memangnya satu sindiket yang dalam pengetahuan kementerian, ataupun merupakan satu operasi rasmi yang dibuat oleh pihak kementerian atas alasan-alasan tertentu untuk survival politik UMNO dan Barisan Nasional. Apakah ini yang akan memenuhi senarai daftar pemilih? Apakah ini yang akan memenuhi senarai daftar pemilih yang dikatakan berapa juta yang masih yang sudah pun layak, 4 juta yang layak untuk daftar memilih, dan berapa juta Melayu, hampir 2 juta adalah terdiri daripada orang Melayu yang layak mendaftar tetapi masih belum mendaftar. Apakah ini yang akan memenuhi senarai daftar pemilih untuk pilihan raya umum yang akan datang? Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan bahawa saya sebenarnya memang sudah pun bertemu dengan beberapa orang yang dipanggil untuk diberikan kad pengenalan. Saya sendiri tengok kad pengenalan tersebut dan tanpa ada sijil warga negara, dan saya fikir bahawa apakah ini satu manipulasi terhadap mereka. Sekali lagi, bila berlaku sesuatu, kad pengenalan itu akan ditarik balik dan mereka tidak ada apa-apa lagi dokumen sebagainya. Jadi saya minta, jadi jangan sampai pada peringkat sudahlah kita membiarkan pihak tertentu, agensi tertentu memperdagangkan manusia, kemudian kita exploit pula untuk kita pula memperdagangkan mereka untuk kepentingan politik. Syarikat-syarikat yang memperdagang membawa mereka itu untuk kepentingan perut tuan punya syarikat tersebut, tapi kita pula atas nama kerajaan, atas nama agensi kerajaan, memperdagangkan untuk kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya nak kata Tan Sri, ini sudah disahkan oleh mahkamah. Apa yang saya sebut ini sudah disahkan oleh mahkamah dalam kes di Sabah yang menunjukkan bahawa ada pendatang-pendatang asing ini yang diberikan dalam satu operasi untuk pendaftaran memilih projek M berapa dulu satu ketika dahulu, dan ini merupakan satu perkara yang sangat serius. Saya melihat bahawa ini dari sudut keselamatan masalah depan negara kita ini satu perkara yang sangat sangat serius. Jadi saya mohon penjelasan daripada rakan sejawat saya. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.